cinta beli sederajat. Tane sugi kita ne marat, najan anake demening kita, wong tuane sengit ning kita. Duwe cinta beli sederajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Nania, salam transportasi Indonesia. Jumpa lagi bareng saya, Habib Official. Nah, saat ini saya sedang berada di Terminal Lebak Bulus, Pasar Jumat. Saya berkesempatan untuk memantau angkatan malam skuad Lebak Bulus di hari Sabtu malam minggu ini, guys. Nah, suasananya jam sore di jam 18.24 nampak ada dua unit bus kuningan, yakni dari PO Putra Luragung Sakti. Nah, ini ada Caraka Panggayana yang sedang mengetem. Nah, ini biasanya mengetem dari jam 5 ya. Mengetem dari jam 5, diberangkatkan sekitar jam 7. Dan seharusnya di belakang sini ada Caraka Sataro ataupun Jaya Mahero Dagila. Namun di hari Sabtu ini Caraka Sataro tidak berangkat dan juga Jaya Mahero tidak berangkat. Caraka Sataro sedang dalam perbaikan. Namun entah Jaya Mahero Dagila tidak diberangkatkan kenapa, guys? Nah, ini di belakangnya ada Caraka Upin Ipin yang biasanya ini diberangkatkan jam 10 malam ya. Setelah di malam ini dia berangkat sekitar jam 8 di malam minggu. Biasanya Caraka Upin Ipin jam dulu ini Caraka Upin Ipin diberangkatkan di jam terakhir jam setengah 12 malam. Namun setelah Al Habib tidak ada, dia jamnya maju mengisi jamnya Al Habib. Dan jamnya Upin Ipin sekarang diisi oleh Putra Luragung Sakti Barokah Kreo. Di jam ini dia belum tiba, guys. Di jam 18.24 biasanya dia tiba di sini sekitar jam setengah 7 ataupun jam 7 malam. Karena kan dia start dari Kuningan, mengantarkan dulu penumpang ke Kreo, lalu lanjut ke sini untuk mengetem di angkatan terakhir. Kita tunggu saja kedatangan Luragung Barokah Kreo di malam minggu ini. Entah dia berangkat atau tidak. Kita pantau terus seperti apa keramaian Lebak Bulus di malam minggu ini, guys. Nah, untuk penumpang di jam 18.27. Nah, ini mulai meningkat penumpangnya Luragung. Sebelah sini ada satu unit bus Muria, yaitu PO Haryanto HR118. Entah ini tidak diberangkatkan ataukah trouble ataukah sedang apa, tidak tahu kita, guys.
karena kan kita lebih paham angkatan Gus Puragung di Lebak Bulus ini, guys. Penumpang masih terus berdatangan di jam sore ini. Baru jam 18.37 ya. 18.37. Nah, ini dikabarkan di malam hari ini armada Lebak Bulus di malam minggu ini cuma 2 unit, yakni Caraka Panggayana dan juga Caraka Pinipin. Barokah Kreo dikabarkan tidak berangkat, guys, di hari Sabtu ini. Entah kenapa. Nah, ini tampak depan dari Caraka Panggayana. Keren ya, guys. Suasana Lebak Bulus di malam minggu. Nah, ini di dalam kabin sudah banyak penumpang ya. Terlihat dari bagasinya sudah banyak penuh. Keren ini, guys. Bis malam. Oke, jam menunjukkan pukul 19.12. Caraka Panggayana diberangkatkan dari Lebak Bulus menuju ke Kuningan via Sindang Laut dengan penumpang yang sangat penuh, guys. Oke, selamat berjalan Caraka Panggayana, semoga selamat sampai tujuan. Nah, ini azan berkumandang, sudah berkumandang. Sementara untuk malam ini tinggal satu unit bus Kuningan, yakni Caraka Upin Ipin untuk angkatan terakhir. Ini penumpang pertama yang akan masuk, kedua dan ketiga. Nah, ini penumpang yang tadi tidak terbawa oleh Caraka Panggayana itu. Tadi masih banyak yang tidak terbawa oleh Caraka Panggayana. Langsung Caraka Upin Ipin mengetem dan langsung dinaiki oleh penumpang yang ketinggalan tadi, guys. Mobil terakhir Lebak Bulus. Penumpang untuk malam hari ini lumayan mulai meningkat ini di jam 19.17. Entah ini bakal penuh di jam berapa. Mobil cuma ada satu unit, sedangkan jam masih 3 jam untuk sampai jam terakhir, guys. Buset, lamanya ya.
Jam menunjukkan pukul 19.54. Kita naik mobil. Depan. Kalau yang satu nggak ada. Makin ramai. Udah langsung mah. Dan mobil sudah dihidupkan. Nah ini diberangkatkan jam berapa? Kemungkinan diberangkatkan jam 9, guys. Kita tunggu saja diberangkatkan dari Caraka Upin-Ipin. Sampiper yang bertugas hari ini ada Mas Ade Tato, Wiper Jos, dan Mas Tobing. Tobing, Raja HS. Raja HS dan Mas Rohim. Ya, di jam 22.01 Lebak Bulus semakin ramai. Namun ini unit Caraka Upin-Ipin masih stay, belum diberangkatkan. Dan kabin sudah terpasang bangku plastik baso untuk tambahan, guys. Dada terus, karena kan mobil cuma ada satu unit di angkatan malam ini, guys. Nah ini kabin Caraka Upin-Ipin sangat penuh, guys. Oke, jam menunjukkan pukul 20.43. Caraka Upin-Ipin diberangkatkan dari Terminal Lebak Bulus menuju Kuningan via Sendang Laut. Mantap, dadat terus. Oke, selamat berjalan Caraka Upin-Ipin, semoga selamat sampai tujuan. Nah ini untuk penumpang, ternyata setelah keberangkatan mobil terakhir di Lebak Bulus ini, dan masih banyak penumpang yang belum terbawa, masih ada. Dan kemungkinan akan didatangkan mobil bantuan yang entah dari mana asalnya, ataukah setia negara dari Kampung Rambutan, ataukah Luragung yang dari mana, kita tunggu saja.